guys, jumpa lagi dengan saya dari Lajuka Kopi. Kali ini kita akan membahas mengenai kopi Piberi. Kopi Piberi itu adalah kopi yang berbiji tunggal. Ini adalah Piberi seperti ini, yang belum rata matangnya, jadi dia agak menonjol. Kadang ada orang dia bilang bahwa kopi Piberi ini adalah kopi Piberi ini adalah kopi yang berbiji tunggal, ya guys. Tunggal dan ini ya, saya lihat ini dia tunggal guys. Ini adalah biji Piberi. Dengan biji yang biasa, Piberi ini adalah dikenal dengan kata istilah kopi jantan. Maka karena di katanya sih bisa meningkatkan stamina untuk laki-laki atau perempuan. Nah, sedangkan kopi yang lainnya adalah biji ganda seperti ini. Yang ini biasa. Ini adalah biasa. Nah, dia kan tidak beda banget kan? Dan lihat perbedaannya bijinya. Ini biji biasa, sedangkan ini biji tunggal. Jadi beda bentuk, dia ini agak pipih dengan ini agak bulat. Bulat cembung gitu. Nah, ini namanya Piberi, sedangkan ini adalah biji biasa. Ini kopi Arabica yang saya ambil nih. Jadi sebenarnya sih semua biji sama. Ada Piberi, ini pun ini kopi Arabica Robusta ya saya ambil nih. Ini Piberi Robusta, sedangkan untuk Piberi Arabica juga ada. Nah, untuk ada hasil masaknya seperti ini. Ini adalah Piberi masak Robusta. Bisa Anda lihat seperti ini kopinya. Piberi masak. Kita lihat dia bentuknya beda, agak tambah mencekung dia, menggembung, padat. Ini sedangkan ini tadi adalah mentahnya. Inilah masaknya. Jadi Anda pasti bisa tahu perbedaan biji Piberi, biji tunggal dengan biji yang ganda. Seperti ini ganda, ini tunggal. Tunggal agak bulat ya, agak begini. Jadi inilah saya akan kepada Anda semua mengenai biji Piberi, biji tunggal yang banyak dicari orang. Dan cara ngambilnya adalah disortir. Jadi kita sortir juga dari itu. Jadi makanya agak specialty kopinya Piberi ini. Piberi. Oke guys. See you next time, dan semoga Anda bisa menikmati dengan indah. Dan apabila ada pertanyaan, bisa menghubungi kami di komentar ya. Okay, see you next time guys. Kita belajar sama-sama di sini, bukan saya mengajari Anda, karena saya belajar. Okay guys, see you next time, bye.